saya cakap, cinta dan kasih sayang seorang lelaki sudah cukup untuk seseorang perempuan itu untuk mendirikan rumah tangga. Lepas tu, mak saya cakap lagi, kalau kita nak kahwin, biar lelaki itu yang tergila-gilakan kita. Bukan kita yang tergila-gilakan pada lelaki tersebut. Sebab, kalau jadi apa-apa nanti, kita taklah kecewa. Sebab dia nakkan kita, bukan kita nakkan dia. Tada, cantik! Awak, dicintai je tak cukup. Saya nak juga mencintai. Bukankah mencintai dan cinta itu diimpikan oleh setiap perempuan? Hanya perempuan yang bernasib baik sahaja yang mampu mencintai dan dicintai, okey? Oh! Maknanya saya ini tak bernasib baiklah. Tak. Cakap je lah saya ini bernasib malang, awak. Janganlah sedih sangat, okey? Kira, kalau kau tu macam lupa lah, Kira. Mana ada dia yang sensitif lah. Kira, macam mana ni? Okey, okay. Kau sabar. Sekarang ni kau pergi settlekan kat rumah Syikin. Aku pergi cari dia, eh? Okey? Okey. Syikin! Syikin! Syikin kat mana Syikin? Syikin keluarlah Syikin. Jangan bawa macam ini Syikin! 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 Kirana! 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 Ni apa benda ni? I don't know. Kirana! Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang. Ambil tu, Abang. Sila. Kesalahan. Sila. Mana mak andamnya? Bawa keluar pengantin. Majlis dah nak mula ni. Dia tengah bersiap agaknya. Sekejap, eh? Takkan lama sangat siap. Janji pukul berapa sekarang dah pukul apa dah. Kesian anak saya ni, panas. Cik, sabar sekejap, eh? Saya pergi. Kak, akak pergi tengok sekejap, eh? Cepat sikit lah. Assalamualaikum semua. Syikin dah siap belum? Lama sangat. Dia orang tunggu. Kira. Macam mana? Macam mana, Mila? Minta maaf semua. Sebenarnya Syikin dah buat keputusan untuk batalkan perkahwinan ni. Apa? Syikin. Tata kawan dia yang datang malam-malam. Buta muka aku yang macam ni. Tata kawan dia sibuk datang. Assalamualaikum. Walaupun sudah ni itu datang senyum-senyum. Datang mana masam pula. Asal tak telefon dulu kata nak datang. Saya ingat kita nak kira. Kau jangan membebel ke tak? Aku datang sini cari Kirana. Aku nak sembelih dia hidup-hidup. Kau tahu tak dia hasut Syikin supaya jangan kahwin dengan aku. Ya ke? Takkan nak anak saya nak buat macam tu. Dia budak baik lagi pun dia kan wedding planner. Bila wedding planner dia pasti hai. Budak baik konon. Kau tanya Nazrin ni.
Dia pernah hasut Nazrin, so pujuk Nazrul putuskan tunang dengan Syikin. Kau tahu tak? Kau tak cari, kau tanya dia. Tanya dia sekarang. Anak aku ni lurus, tak pandai bohong. Ke bawah sikitlah. Hai. Boleh bincang sikit pasal sewa tak? Kenapa? Kan due date dia kan belum sampai lagi. Ya, tapi saya tahu awak belum ada duitnya. Apa kata awak buat personal loan? Dah, tapi tak approve. Yulah. Kurin! Yes, Master. Bukan Master lah, Pak Guru. Bila kenapa pakai kasut silat? Pak Guru pakai kasut? Pak Guru tak apa. Dia boleh pakai apa dia yang suka. Buka kasut, pergi berlatih. Buka. Lagi. Tak dapat datang.